teman-teman saya dan kita semuanya. Terima kasih. Selesai. Bapak-bapak yang baru datang boleh pesan. Segala macam lah. Yang dengan misalkan kira-kira apa berpolisi dengan anak, sudah jelas sudah pasti itu kan. Tapi kalau berbondong-bondong datang dan bukan orang sembarangan gitu kan, orang tokoh penting semua. Anaknya wakil presiden, anaknya ponakannya menteri pertahanan. Ini yang menarik. Menarik kenapa? Karena pertarungan para dinasti. Bisa jabar sedikit hasil survei KPN dari masing-masing calon yang sudah beredar di masyarakat. Ya, tadi itu yang sudah kita jelaskan bahwa poin pada survei ini adalah yang pertama golput menang mutlak. Yang kedua, ketika golput itu tinggi, siapa tokoh yang bisa diuntungkan? Ternyata yang diuntungkan adalah Siti Nur Azizah. Dia bisa membuat ceruk untuk menang itu terbuka lebar. Tetapi sebaliknya, yang ketiga adalah poinnya pada survei ini, ketika golput itu rendah, kans menang Benyamin sangat terbuka lebar. Toh walaupun memang dua-duanya ketika golput tinggi dan golput rendah, Benyamin masih tetap yang unggul. Nah, inilah yang terjadi. Makanya yang juga menjadi catatan, bagaimana ini menjadi PR KPU Tangsel, ketika ada COVID, partisipasi pemilih mau seperti apa dihadirkan ke TPS. Karena tidak ada COVID pun juga, kalau kita lihat data yang lalu, 75% nyatanya berapa? Kan cuma 44 sekian persen kan seperti itu. Nah, ini ada COVID, makanya kita prediksi ini sampai 55%. Gitu. Bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Selesai. Bapak-bapak yang baru datang, boleh pesan. Segala macam lah. Yang dengan misalkan kira-kira berpolisi dengan anak, sudah jelas, sudah pasti. Tapi kalau berbondong-bondong datang dan bukan orang sembarangan gitu kan, orang tokoh penting semua. Anaknya wakil presiden, anaknya ponakannya menteri pertahanan. Ini yang menarik. Menarik kenapa? Karena pertarungan para dinasti. Bisa jabar sedikit hasil survei KPN dari masing-masing calon yang sudah beredar di masyarakat. Ya, tadi itu yang sudah kita jelaskan bahwa poin pada survei ini adalah yang pertama, golput menang mutlak. Yang kedua, ketika golput itu tinggi, siapa tokoh yang bisa diuntungkan? Ternyata yang diuntungkan adalah Siti Nur Azizah. Dia bisa membuat ceruk untuk menang itu terbuka lebar. Tetapi sebaliknya, yang ketiga adalah poinnya pada survei ini, ketika golput itu rendah, kans menang Benyamin sangat terbuka lebar. Toh walaupun memang dua-duanya ketika golput tinggi dan golput rendah, Benyamin masih tetap yang unggul. Nah, inilah yang terjadi. Makanya yang juga menjadi catatan, bagaimana ini menjadi PR KPU Tangsel, ketika ada COVID, partisipasi pemilih mau seperti apa dihadirkan ke TPS. Karena tidak ada COVID pun juga, kalau kita lihat data yang lalu, 75% nyatanya berapa? Kan cuma 44 sekian persen kan seperti itu. Nah, ini ada COVID, makanya kita prediksi ini sampai 55%. Gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!